Bekas pengurus inkubator Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Muhammad Saiful Nizam, dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM85,000 di Mahkamah Session Kuala Terengganu. Tertuduh didapati bersalah atas tuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan bernilai RM17,000. Tertuduh sebelum ini membuat pengakuan tidak bersalah atas satu pertuduhan menggunakan jawatannya dengan mencadangkan sebut harga paling rendah syarikat milik sekutunya bagi mendapatkan kerja-kerja penambahbaikan sistem pemotongan untuk tujuan mempelbagaikan produk hasilan kilang jejari berjumlah RM17,000 pada Mac 2015. Mahkamah membenarkan penangguhan hukuman penjara ke atas tertuduh manakala penangguhan ke atas hukuman denda tidak dibenarkan. Jika gagal membayar denda, tertuduh boleh dihukum 6 bulan penjara.